soal omongan warga. Emangnya benar bapak aku yang udah bunuh Fania? Jangan-jangan kamu? Kok pintunya tiba-tiba udah kebuka? Gak ada orang. Terus tadi siapa yang ngetok pintunya? Aneh banget. Makasih ya sayang, usahaku nggak ada yang sia-sia kan? Aku nggak mau ngomong. Kapan kamu ceraiin wanita tua itu? Iya, ya nggak bisa sekarang sayang. Kamu yang sabar dulu. Kamu tuh udah janji mas sama aku. Kamu janji kamu tuh bakal tinggalin dia. Iya, aku pasti akan tinggalin dia, tapi nggak mungkin sekarang. Kondisinya tuh dia lagi dalam keadaan berduka. Kalau aku ceraiin dia sekarang, apa kata orang nanti? Aku bisa dibilang nggak punya hati. Gak penting. Oh iya, soal omongan warga, emangnya benar bapak aku yang udah bunuh Fania? Jangan-jangan kamu? Res, kamu periksa dulu tuh siapa yang ketuk pintu. Aku nggak mau kepergok orang di sini. Tiba-tiba udah kebuka. Gak ada orang. Terus tadi siapa yang ngetok pintunya? Aneh banget. Yang bunuh kamu, nak.
Nah, nyaris saja. Jangan-jangan arwah Fania gentayangan dan mau menghantui gue. Aku pikir siapa tadi itu? Aduh. Kamu kira siapa? Kamu dari mana, Mas? Enggak kok, aku cuma kaget aja tadi. Aku habis ngurus kerjaan. Ngurus kerjaan masalah Pak Yanto ini. Kenapa Pak Yanto itu masih dipertahanin sih, ya? Harusnya orang kayak dia itu gak perlu dipertahanin. Kalau perlu dia diusir dari kampung ini. Kamu kenapa diem aja? Mas, aku kok kurang yakin ya kalau Pak Yanto yang bunuh Fania. Sayang, Pak Yanto itu pembunuh Fania. Dia itu udah di penjara. Dan dia itu harus membusuk di penjara. Kamu kenapa tiba-tiba mikir kayak gini? Kenapa sih muka tukuk-tukuk gitu? Biasanya berseri-seri mukanya kayak bunga yang kamu cuan. Saya mengingat kematian Fania. Oh, very sad. Kalau saya ada di posisinya Ibu Mira, pasti benar-benar sad. Makan gak kenyang, mandi tak basah, tidur tak merem. Ya gimana gak kenyang, orang makannya kasbon, tidurnya gak pakai kasur. Terus sudah gitu, mandinya gak basah. Airnya mati kali. Kamu ini berjanda. Berjanda. Saya benar-benar sedih. Kalau masih single dibilang janda. Kasihan Fania. Iya, aku juga kasihan juga sama Fania. Gimana tapinya? Itu Ibu Mira nasibnya, Mas. Seandainya kita jadi dia, kita nggak kuat ya. Iya, pasti. Aku juga sebagai sama perempuan. Sedih. Tolong saya. Bu Mari mana? Bu Yen, itu ada suara, Bu Yen. Suara siapa itu? Pasti. Oh my God, suara. Tolong udah gak salah lagi. Ini langganan antunya. Aduh, Ayan. Ya. Udah, kamu udah. Aduh, kabur. Tunggu. Tunggu. Marong. Marong. Aku mau kamu. Marong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za, Fer, gimana hasil penyelidikannya? Tim penyelidik cuma menemuin sidik jarinya Pak Yanto di pisau itu, Bang. Dan sekarang Pak Yanto udah di penjara. Ya Allah, kasian banget ya Pak Yanto. Di umur dia yang sekarang yang harusnya anak-anakan di rumah, istirahat, tapi harus meringkuk di penjara. Tapi gue ngerasa kayaknya janggal sih. Sepertinya bukan dia. Ya, walau bagaimanapun juga, Fer. Polisi kan cuma nemuin sidik jarinya Pak Yanto di pesawat itu. Dan kita nggak cukup bukti buat bebasin dia. Ya kan? Iya sih. Baik, Bang. Baju semalam yang Pak Yanto pakai itu baju apa ya? Bang Iqbal! Kenanya doang! Pak Yanto itu ansip. Kalau ansip, ya pakai baju ansip lah. Masa pakai seragam bola? Kamu ada-ada aja. Anak kecil. Ini ada apa sih, seru banget. Tante ngedengerin dari kamar tadi, kayaknya ceritanya seru banget sampai ketawa-ketawa gitu. Ada apa sih? Tante Lala, masa nanya, Pak Yanto pakai baju apa katanya? Iya, Pak Yanto pakai baju ansip lah, Tante. Kamu juga sih, La. Ya hansip ya pakai baju hansip lah. Masa pakai daster? Enggak, Jon. Oh ya, Bal, Vero, Za, tadi tuh waktu di takziahnya si Fania, Lala nih dapat penglihatan loh. Nah, iya nih. Nih, pertanyaan Lala tadi tuh maksudnya nyambung sama penglihatan Lala. Jadi di penglihatan Lala itu, Lala lihat orangnya itu enggak pakai seragam hansip. Terus dia tuh nyekek Mbak Fania.
Tapi Mbak Fania juga sempat nyerang balik sih, sampai akhirnya Mbak Fania digigit orang itu. Ya, berarti pelakunya ada bekas gigitan Mbak Fania dan dia nggak pakai seragam Hansip. Oh, berarti kalau gitu kita harus cari siapa yang ada bekas gigitannya. Dan itulah orang yang membuat kejahatan itu. Ya, kita harus lindungi dan membuktikan bahwa Pak Yanto bukan pelakunya. Dan sembari berdoa bahwa semoga Pak Yanto bukan pelakunya.